Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wal ihsan wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala dawam amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Pengasih, yang kasihnya tiada pilih kasih, walau hambanya jarang berterima kasih. Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang, walau hambanya jarang sembahyang. Salawat bermahkotakan salam, tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada seorang pahlawan yang tak pernah cari lawan, seorang proklamasi yang tak pernah memakai dasi, seorang proklamator yang tak pernah menjadi koruptor, yang telah membawa kita dari zaman naik onta hingga zaman naik Toyota, dari zaman buah kurma hingga zaman biskuit Roma, dari zaman surat menyurat melalui merpati hingga zaman teleponan melalui iPhone 14. Yang kami muliakan kepada Direktur Mahad Jami'ah IAIN Wok Sumawe serta ustaz-ustaz yang ganteng-ganteng seperti buah mangga yang baru matang. Begitu juga kepada ukti-ukti yang cantik-cantik seperti buah apel yang baru dipetik. Serta kepada kaum muslimin dan muslimat calon penghuni syurga yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami untuk menyampaikan sebuah syarah singkat dengan judul Peran Pemuda dalam Pembangunan Bangsa. Indonesia merupakan negara tropis yang subur di dataran khatulistiwa. Negara kita memiliki sumber daya alam yang melimpah untuk pembangunan bangsa. Sehingga Quraisy Shihab mengibaratkan negara kita laksana sekeping tanah surga yang dihamparkan di persada Nusantara. Namun secara kasat mata kita melihat bangsa Indonesia masih mundur, kehidupan rakyat belum makmur. Bahkan pembangunan bangsa Indonesia masih tersungkur. Hal tersebut dikarenakan etos kerja masyarakat yang bisa dikatakan hampir hancur, tak terkecuali para pemuda. Hal tersebut berbanding terbalik dengan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 105 yang akan dibawakan oleh qari'ah kami dan diterjemahkan oleh mutarjim kami. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul
berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaan kamu itu dan akan dikembalikan kepada Allah yang melihat yang gaib dan yang nyata. Lalu diberikannya kepadamu atas apa yang kamu kerjakan. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Hadirin, ayat tersebut mengisyaratkan kepada kita semua agar senantiasa giat bekerja, rajin berusaha dan berkarya, yang diisyaratkan dalam kalimat i'malu masyitum, bekerjalah kamu sesuai dengan skill masing-masing. Pemuda merupakan harapan bangsa, tonggak pemersatu negara, penantiannya para mertua. Sehingga masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan dan tantangan, dijalani dengan perjuangan dan pengorbanan, dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, jalannya masih cepat, badan masih sehat, pendengaran masih akurat, kelihatan masih tepat, pikiran masih kuat, punya banyak waktu untuk mengasah bakat, wajah berjerawat, timbangannya berat karena terlalu banyak mengonsumsi karbohidrat, tapi masih mampu memikat hati Pak Jabat. Oleh karena itu, hadirin, pemuda dalam membangun bangsa harus memiliki tanggung jawab yang penuh serta tekad yang teguh, berwawasan luas serta berotak cerdas, bermental baja serta berhati mulia. Tak lupa pula berpikir kreatif dengan menjunjung tinggi nilai positif, lalu diarahkan untuk menjadi lebih kreatif, inovatif, progresif, dan produktif. Namun sayangnya, hadirin, menurut Dr. Ismail Sabri, seorang pengamat dunia mengatakan, kita bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam masih jauh tertinggal jauh di belakang. Kita masih tertinggal jauh dari Amerika yang ateis, kita jauh tertinggal dari Korea yang konstitusionis, bahkan kita masih tertinggal jauh dari Rusia yang mayoritasnya komunis. Kenapa mereka bisa maju sedangkan kita masih tertinggal? Jawabannya, karena mereka memiliki sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, sedangkan kita masih dililit dengan mental-mental statis, pesimis, bahkan pergaulan yang sangat kronis. Tak terkecuali para pemudi. Rambutnya dicat warna pelangi, wajahnya ditindik sana sini, baju diketat kombinasi rok mini, sepatu hak tinggi 17 cm, bicaranya ala Syahrini, tak lupa dandanannya layaknya badut Hello Kitty, hanya demi sebuah kata populariti.
Astaghfirullahaladzim. Oleh karena itu hadirin, marilah kita semua bergaya sesuai syariat agama, meningkatkan skill untuk Indonesia yang lebih terampil, serta marilah kita semua bijak menjaga hati, karena cinta sejati takkan salah pintu untuk mengetuk dan tahu kemana hati harus kembali. Betul hadirin. Siapa yang tidak mau menambah pengetahuan? Selamat tidur dalam keterbelakangan. Siapa yang enggan meningkatkan skill dan keahlian akan dibilas oleh kemajuan zaman. Siapa yang tidak mau menambah pengalaman? Jangan pernah berharap mendapatkan lagi idaman. Apalagi Husain Masyayikh. Thank for you attention and forgive me for my mistake. Hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Kalau ada salah mohon diabaikan, karena pepatah mengatakan kebenaran selalu terletak pada perempuan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.